Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Putra Virgo, channel yang membahas tentang pertanian, baik kehidupan para petani maupun pedagang, dan informasi harga sayuran seperti bawang merah, tomat, kentang maupun sayuran lainnya yang ada di Sumatera Barat. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita berada di Kecamatan Lembah Gemanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tepatnya di Negari Alam Panjang yang berada di pusat sayur mayur. Pasar ini adalah pasar yang terbesar, terutama untuk penghasil bawang merah. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita mulai saja dari informasi harga kentang. Kita mulai saja dari harga kentang kuning, dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Dan untuk harga kentang merah dari mulai 11.000 sampai 12.000 per kilonya. Berikutnya kita beralih ke harga seledri. Harga seledri pada hari Kamis ini dari mulai 30.000 sampai 35.000 per kilonya. Selanjutnya kita informasikan untuk harga tomat. Harga tomat pada hari Kamis ini dari mulai 2.500 sampai 3.000 per kilonya. Dan untuk informasi selanjutnya kita beralih ke harga wortel. Harga wortel pada hari Kamis ini dari mulai 4.500 sampai 5.000 per kilonya. Berikutnya kita beralih ke harga siam atau japun. Harga siam atau japun pada hari Kamis ini dari mulai 2.000 sampai 2.500 per kilonya. Selanjutnya kita beralih ke harga kubis atau kol atau lobak. Harga kubis atau kol atau lobak pada hari Kamis ini dari mulai 80.000 sampai 90.000 per karungnya. Baiklah rekan-rekan, informasi ini adalah informasi harga jual pedagang di pasar. Dan untuk harga bisa saja berubah sewaktu-waktu. Dan untuk informasi selanjutnya kita informasikan untuk harga cabai hijau. Harga cabai hijau atau lado mudo pada hari Kamis ini dari mulai 9.000 sampai 11.000 per kilo. Dan untuk informasi harga cabai merah pada hari Kamis ini dari mulai 19.000 sampai 21.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga cabai rawit pada hari Kamis ini dari mulai 17.000 sampai 18.000 per kilonya. Jadi untuk harga cabai rawit ada peningkatan harga pada hari Kamis ini. Baiklah rekan-rekan kami, sekarang kita beralih ke harga kapelu atau ubi jalar. Harga kapelu atau ubi jalar pada hari Kamis ini dari mulai 3.500 sampai 4.000 per kilonya. Dan untuk informasi selanjutnya kita beralih ke harga tombak bawang atau bunga bawang. Harga tombak bawang atau bunga bawang pada hari Kamis ini dari mulai 5.000 sampai 6.000 per kilonya. Selanjutnya kita beralih ke harga selada. Harga selada pada hari Kamis ini dari mulai 18.000 sampai 20.000 per kilonya. Dan untuk harga bawang pere atau daun bawang pada hari Kamis ini dari mulai 7.000 sampai 8.000 per kilo. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita beralih ke harga sawi pahit. Harga sawi pahit pada hari Kamis ini 5.000 per kilonya. Dan untuk informasi harga pangsit pada hari Kamis ini dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilonya.
Dan untuk informasi harga tunas lobak pada hari Kamis ini dari mulai Rp50.000 sampai Rp60.000 per karungnya. Baiklah rekan-rekan kami, sekarang kita beralih ke harga bawang merah. Kita mulai saja dari ampera halus dari mulai Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilo. Dan untuk harga ampera kasar atau ampera meja pada hari Kamis ini dari mulai Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilonya. Pindah ke harga bawang menengah dengan ukuran halus dari mulai Rp11.000 sampai Rp13.000 per kilo. Dan untuk harga bawang menengah kasar pada hari Kamis ini dari mulai Rp14.000 sampai Rp16.000 per kilo. Selanjutnya kita beralih ke harga bawang kasar. Kita mulai saja dari harga super. Harga bawang super pada hari Kamis ini dari mulai Rp18.000 sampai Rp19.000 per kilo. Dan untuk harga bawang SPJ pada hari Kamis ini dari mulai Rp20.000 sampai Rp22.000 per kilonya. Dan untuk ukuran jumbo atau harga maksimal pada hari Kamis ini dari mulai Rp23.000 sampai Rp25.000 per kilonya. Selanjutnya kita beralih ke harga bawang packing atau bawang Thailand dari mulai Rp11.000 sampai Rp13.000 per kilonya. Demikianlah informasi harga sayur mayur dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Putra Pirgu melaporkan. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi admin sampaikan bahwa informasi ini adalah informasi harga jual pedagang di pasar. Dan harga bisa saja berubah sewaktu-waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.